Pemeran utama film Ketika Cinta Bertasbih, Ustaz Kholidi Asadil Alam mendukung kalangan publik figur yang mulai berhijrah. Namun, ia mengingatkan, bila yang paling berat yakni istiqomah. Menurut Ustaz Kholidi, hijrah dalam arti sesungguhnya bukan sekedar berpindah, tetapi berpindah dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Saya hanya sharing dan berbagi bahwa makna tentang hijrah itu memang kita ketahui bahwa ada istilah hijrah itu mudah, yang berat adalah istiqomah. Ya, maksudnya al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik turun, kadang naik kadang turun, dan itu wajar, manusiawi. Tapi bagaimana caranya kita bisa istiqomah? Ya, dengan cara datang-datang ke kajian, mendengarkan yang baik, melihat yang baik, nonton acara-acara yang baik, nonton konten-konten yang baik, itu boleh. Berikutnya apa? Hijrah ini kalimat sederhananya adalah move on, kalau bahasa kekiniannya ya, gitu kan. Berpindah. Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan hijrah dalam arti sungguhnya bukan sekedar berpindah, tapi ini berpindahnya luar biasa, yaitu berpindah dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menuju kebaikan. Ustadz Kholidi pun berharap mereka dapat mengajak masyarakat lainnya untuk selalu beristiqomah. Rusak atau tidaknya generasi selanjutnya atau generasi adik-adik kita itu sebenarnya juga tanggung jawab seorang public figure. Jadi saya berharap, ayo teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya, bukan maksud saya menggurui, saya mohon maaf, saya hanya sharing atau berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya ketika kita berhijrah, mudah-mudahan istiqomah. Ketika kita berhijrah, yuk kita ajak kebaikan sebanyak-banyaknya kepada followers-followers kita, ya, kepada adik-adik kita, kepada generasi selanjutnya, generasi adik-adik kita, untuk tetap beristiqomah di jalan yang baik. Dari Jakarta, Wibisono melaporkan.